eksperimen pula batu ni. Tak, aku tak pasti ni batu lumut ataupun batu peti. Kita cuba dulu macam mana. Tengoklah apa pula bentuk aura yang terhasil apabila kita kita bekukan dia. Okeylah, kita mulakan sekarang. Okey. Taknya begini. Tengok macam mana tu aras air dia. Okey, ini air biasa, air bersih lah, air koi, air suling. Okey, itu paras dia. Okey, kau boleh nampak situ. So, kita biarkan sekejap dalam beberapa minit, lebih kurang 5 minit itu, dan nanti kita akan masukkan dalam, kita akan sejuk bekukan dia untuk tempoh semalaman. Baiklah, okay, kita tengok hasil selepas dibiarkan semalaman. Macam inilah rupanya bentuk dia punya aura dalaman dia yang telah dibekukan. Okay. Kita lap bagi dia nampak sikit, sebab peluh ais ni dia menyebabkan kita tak boleh masuk nampak. Okey, lebih kurang macam tu bentuk dia. Dia nampak dia punya atas dia tebal. Lepas tu dia ada jalur tengah tu. Dan kemudian okey, dia ada lapisan yang kedua tu, tapi dia berpecah kepada beberapa jalur. Ni pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Bentuk dia bentuk macam cendawan atom. Tu bawah dia ada satu lagi jalur. Ini bentuk tenaga dia lah, aura dia kan. Okey, agak menarik ni. Okey, korang boleh nampak. Okey, dia punya apa, aura dalam tengah jalur tengah apa, gelombang macam tengah tu kan. Okey, sampai ke bawah dia dia pun besar. Macam ni lah dia punya